Luncur ke TKP. Siap, 86. Hari ini Polresta Depok mengadakan operasi yang ditingkatkan khususnya kepada pengedaran narkoba. Operasi ini adalah operasi serentak yang perintahnya langsung dari Polda Metro Jaya supaya tidak terjadi lagi kejadian yang seperti di Berlin atau di Jakarta Utara. Di samping itu, di Indonesia sudah darurat narkoba. Peredaran disinyalir sudah merajalela ke perkampungan. Untuk kegiatan kali ini, Polresta Depok mengerahkan sekitar 300 personil, terdiri dari reserse, res narkoba itu sendiri, Sabara, Intel, serta tim Jaguar selaku backup, berikut dari polisi militer dan garnisun. Ada 3 pintu nih. Ini masuknya dari mana nih? Ini kan kereta, ini jalan umum. Masuknya? Masuk ke sini. Ini masuk ini mall, ini mana mall? Pintu 2 nanti judi ya. Menurut pengamatan intelijen bahwa di lokasi tersebut diduga tempatnya peredaran narkoba dan diduga ada barang-barang berbahaya lain seperti senjata tajam dan senjata api. Kita sekarang dalam perjalanan menuju ke lokasi. Terus. Pak, buka. Coba. Kamu mau apa? Hah? Buka. Jangan. Cepat turun. Ayo. Saya melihat banyak motor berjajar dan dijaga oleh beberapa orang. Oh, diam. Sini diam. Siapa yang di dalam? Siapa? Banyak nggak? Mau kemana? Coba buka semua. Bantu. Pegang. Kosong. Hah? Terus pintu masuk. Tiba-tiba anggota saya yang sudah nyampe di atas teriak kepada saya bahwa ada salah satu pelaku yang melarikan diri naik ke atas lantai 3. Setelah dari lantai 3, saya turun kembali. Udah, Den, kumpulin nih, yang rumah ini identitas siapa tadi udah dicariin semua. Yang terjadi untuk tes urin langsung ke bawah. Yang tes urin, terjaring tes urin. Ada peluru. Di mana? Nah, ini ada kan tuh. Satu. Nih. Di mana? Di pintu mana nih tadi? Lantai atas sebelah mana? Coba cek sana. Yang mana? Mana? Sini. Kamarku di mana di sini? Kamarnya mana? Di atas. Di atas. Kamar kamu di mana? Kamarku di mana? Kamar. Kamar di sini. Di mana? Di mana kos? Saya kos. Iya, di mana? Kamu barang-barang di atas. Udah. Ya, sama teman-teman. Iya, kamu kan ada di situ. Ya, tunjukkan. Ayo, tunjukkan. Ayo, tunjukkan. Yang ada.
Lokasi ini sebetulnya sudah lama pantauan dari tim Res Narkoba Polresta Depok. Banyak pelaku-pelaku pengedar atau pemakai narkoba yang tertangkap oleh Reserse Narkoba Polresta Depok berasal dari lokasi tersebut. Yang digembok ya? Gimana? Ini siapa? Mana kabar lu? Tadi kamu ngomong di sini mana? Di bawah di mana? Saya. Gimana? Tadi bilangnya kos. Kos. Kamu tinggal di mana? Di kos mana? Saya kos. Mana kos? Beberapa menit saya melihat situasi sekelilingnya, ternyata memang di sini saya duga betul-betul tempat yang disetting bagi orang-orang pengguna narkoba yang tidak tampak dari luar atau tidak tampak dari pengamatan polisi. Ini siapa? Bu siapa namanya? Yang punya rumah ini? Yang muni siapa namanya? Mana tadi? Ada di sini? Enggak ada, orangnya keluar. Keluar di kapan? Kan tadi pagi. Dan baru aja. Ya, tadi ada yang... Iya, tapi kemana di sini baru keluar. Iya. Mana ya orangnya mana? Enggak ada lagi keluar. Selalu dikirim kan. Bertiga saksikan sini ya. Mbaknya ikut ke sini, Mbak. Iya sih. Ikut ke sini, ikut sini bertiga. Tunggu. Sama sini, sama. Ayo, keluar, keluar. Keluar, keluar. Keluar, ya, siap. Dan ada satu ruang yang pintunya digembok. Bapak Depok 1 memerintahkan tim Jakar untuk mendobrak pintu tersebut karena diduga ada narkobanya di sana. Akhirnya saya perintahkan Brigadir Alek untuk membongkar gembok tersebut. Kabur. Warga di sini lihat ya, saksi ya. Mbak, ini kita bongkar karena kita mencurigai disimpan narkotika ya. Mewakili itu seluruh warga.